Saya, anak saya umur setahun main-main di tempat saya solat. Kadang-kadang dia bergantung di kaki saya. Batal tak sembahyang? Kalau paper anak saya dia najis. Dengar baik-baik. Neh, ha. Anak yang dalam pampers dia ada najis, air kencing atau najis yang belum tukar baru. Bila dia sentuh kita tengah sembahyang, ni kitalah contoh. Dia sentuh kita. Mak dia tengah baca tahiyat, anak dia mari gesek tubuh atau pegang baju mak atau pegang tangan mak, tak batal. Walaupun dalam pampersnya ada najis. Faham? Yangnya jadi batal dua cara saja. Pertama dicabut pamper, dia lomoh atas muka mak. Biar faham. Maknanya sentuhkan najis itu pada kita. Okey? Atau najis dia keluar dari pamper, dia gesek kat tangan mak. Nampak tangan mak kuning lekat di tangan mak. Itu baru najis, itu baru batal. Okey? Yang kedua, kita semayang berdiri atau duduk. Dia mari pegang peha kita, belum batal. Dia angkat kaki. Dia bergantung. Ha, maka bila dia bergantung, hendaklah kita cabut tangannya, jatuhkan dia dengan segera. Kalau kita biar dulu, maka hukumnya kita menanggung orang yang membawa najis, batal. Hendaklah kita cabut tangan dia itu, biar dia turun. Halakaunihi fawra, hal keadaannya segera kita cabut tangan dia. Mana kalau kita tengah tahayat, dia mari duduk peluk tekuk ke belakang. Dia peluk tak batal. Okey? Dia angkat kaki dia. Faham lagi ya? Dia angkat kaki jadi jungkit gitu. Maka kita pun letak segera biar dia jatuh balik. Jadi kita tak dikira menanggung nah. Jis. Kalau kita kata biar dululah lagu tu, batal. Tapi ada orang pertikai. Dia kata tu Rasulullah cucu dia Hussein, Nabi sujud naik atas belakang, tak batal pun. Yang pertama dia tak pakai pampers. Yang kedua, kanak-kanak orang Arab 7 hari umur beranak sudah di berkhatan masuk jawi. Okey, kita dekat tempat duduk jawi. Messi pun lari. Nah. Nampak tak? Ha, anak orang Arab 7 hari, hari ketujuh tak sunat sebelum hari ketujuh. Sunat hari ketujuh. Faham tak ni? Ha, kita di jah 3, jah 4 dah. Masuk jawi. Nah. Ah, ha, mak tu ada najis, neh. Ha, kena faham. Yang kedua, jangan marah kalau anak-anak mari naik atas kita. Cuma kalau kita faham dia ada najis, dia nak duduk atas riba, kita tolak. Kita tengah tahiyat ni. Anak kita tak faham dah. Tadi dia kencing, pamper belum tukar baru. Mang, dia nak mari nak duduk, kita tolak. Okey? Ha, jangan tumbuk, jangan kuat-kuat sakit dia. Pasal dia budak-budak. Dan kalau kita faham, memang dia bersih, baru sudah mandi, baru tukar pamper baru, tak kecing lagi, aku kenal, aku mak dia. Faham? Biar dia duduk. Kita nak berdiri, habis baca tahiyat, nak berdiri rakaat ketiga, kita tolak, biar dia turun, kita naik. Hak tu hak Nabi tengah sujud, betul tak? Mari naik. Bila naik, Nabi pun tak angkat kepala. Nabi sujud lama. Bila budak tu turun, baru Nabi Allahu Akbar, tahiyat dan salam. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi sujud yang terakhir, apa sebab lama sangat? Kerana sahabat tak nampak. Makmum, tahu tak? Eh? Imam sujud, makmum sujud. Mari cucu naik atas belakang. Nampak lagi? Ha, adakah Nabi tarik budak lempok? Tak. Nabi kata, tadi masa aku sujud terakhir, kanak-kanak naik di atas belakang. Dia buat kuda lah konon. Faham? Dia nak bermain. Kanak-kanak dia kerja bermain. Bukan kerja kanak-kanak memulihkan ekonomi negara. Faham? Sebab itu kementerian kerja raya. Betul tak? Kanak-kanak kerjanya main. Makan, tidur. Bangun, main, makan, tidur. Faham? Ha, sampai jadi dewasa. Okay. Orang semayang pun dia main jugalah. Dia kira kuda. Okay. Ha, jadi, kalau aku bangun macam biasa, dia belum puas bermain. Nampak? Indahnya Islam. Tahu tak? Kalau aku naik macam biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Mesti dia tak puas main. Lalu aku sujud lama. Maka bila dia puas, dia turun, baru aku bangun. Dia dapat kepuasan, aku dapat sujud lama bagi Tuhanku. Nampak lagi? Ha, sebab budak-budak, dia tak main lama. Jarang kata kita bagi satu mainan seminggu dah. Biasa 5 minit je.
Kalau naik atas bakang, tak sampai satu minit pun. Tuan nak? Dia akan turun balik. Dia turun, bangun lah. Eh? Itu comel. Kenapa? Karena tidak ada najis. Jadi kalau anak naik atas belakang, semayang, tak. Jangan marah. Ada ayah, dia salam siap cepat sakit hati. Anak dia main duduk tak riba. Dia ni, Assalamualaikum. Ha. Tak ada anak sibuk nak anak. Siap buat operation. Siap berobat habis negeri pergi. Dapat anak, luku kepala anak. Bengong punya ayah. Faham tak lagi? Anakmu kan tu? Tengok tak? Bukan pelik budak-budak naik atas riba kita. Tengah kesemayang tak pelik. Yang pelik, bini kita mari duduk atas riba. Baru kita terajang. Tengok tak? Tak kerti bahasa punya orang tengah semayang main duduk. Budak-budak dia kerti apa? Faham? Biar dia duduk, dia nak main. Sebab kita masa lain sibuk. Dia tahu dah masa lain memang ayah aku sibuk. Nak? Ha, masa ni boleh main. Ha. jangan main Rasulullah pandai. Satu hari Sayyidina Umar dia pergi ke rumah Nabi. Anak atas belakang, cucu atas belakang Nabi jalan macam kuda. Atas belakang budak jadi penunggang kuda. Kata Sayyidina Umar, hari ini aku diberi oleh Allah melihat penunggang kuda terbaik dan kuda terbaik. Kuda terbaik itu maksudnya Rasulullah. Nah, Nabi jadi kuda jalan merangkak dalam rumah. Cucu berpusing-pusing dalam rumah. Tuan nak? Anak naik atas belakang. Balik buat selalu hari ni. Anak kita sayang kita. Tuan nak? Ha? Ni tu anak dah terketampak baru nak buat. Sibuk cari duit. Bukan 18 juta sebulan gaji. Macam Alibaba. Bang? Ha? 6,000 je sampai tak dan dukung anak. Dapat 6,000 tak dan. Tuan nak? Ha? Balik buat. Nak, balik ni buat selalu ni. Cari pahala lebih. Nak, dek-dek naik atas belakang ayah, pusing. Bukan pergi supermarket, nak rumah. Ya. Nak rumah. Seorang dua round. Nak, ha, mula-mula adik dulu. Adik dia kena dulu, awak dah 4 tahun adik. Deng, deng, deng. Kat dia, abang awak umur 6 tahun. Nak, ha, seronok dia. Nah, bukan sejam, dua round. Kat ruang tamu tu tak? Ha. Kat dia blok bini nampak, abang, abang. Cik nak-nak juga. Ha. Ha, bini kata, cik nak-nak juga. Bini pinggang macam mesin basuh. Faham lagi? Tak dan dua orang meninggal dunia suami. Nah, ha, boleh para ed. Nah. Ha.